And the only thing left is freedom. The time comes when you must stand up and fight. Melekat di tubang, bukan tubuhnya bentuk yang diubahnya tidak terjadi ovulasi, ya.
kemudian yang di seluruh. Kalau sudah berbagai bisa coklat besar-besar, ya pasti tidak bisa ambil. Kalau kemarin integritas, ini memang hampir semua posisi bisa. Contohnya begini, kalau yang paling gampang integritas pasti kalau mengganggu capture dari pengambilan oosit itu pada waktu ovulasi, itu banyaknya ada perlekatan. Jadi kalau ada perlekatan dan sudah grade berat, itu bisa terjadi. Tetapi grade ringan pun tidak ada perlekatan itu bisa terjadi karena faktor apa? Karena endometriosis spesies yang ada itu mengeluarkan faktor inflamasi. Nah, inflamasi itu yang akhirnya merusak lingkungan di ovarium, mengganggu kualitas oosit, bahkan apa implantasi. Jadi meskipun dia tidak ada perlekatan, tapi ternyata bisa mengganggu fertilitas. Karena begitu pengaruh lingkungannya sangat dekat sekali ketika fertilitas. Meskipun biasanya tidak ada faktor yang tidak apa, ada yang istimewa. Maka kemudian jadi meskipun tidak ada menetan, tidak ada kista, tapi hanya sedikit integritas itu juga dalam mengganggu. Saya pesimis ya terhadap pengobatan endometriosis, karena menurut saya endometriosis itu penyakitnya akan sembuh kalau pasien itu menopause. Jadi berapa kali kejadian pasien sudah dioperasi 5 kali, 8 kali, diobati merek apa aja, diinjeksi apa saja, kambuh. Jadi saya sendiri kalau sudah datang pasien yang sudah shopping dokter, sudah datang ke kita, obatnya sudah lengkap semua, terus kita bisa apa gitu, saya bisa apa, saya pikir seperti itu. Jadi, pernah dikasih Prof. Prajit, waktu itu belum profesor, masih Dr. Prajit, kalau dihubung di sana, terus ambil turun ke saya operasi, kambuh, ganti, itu terpucuk. Malah timbul di paha sini sampai konsul dokter bedah vaskuler karena apa itu namanya, masih tidak sembuh. Yang terkenal Malaysia itu, Penang, di sana dioperasi, tetap masih lagi, belum sembuh. Jadi kalau beberapa pendapat, salah satu yang harus diatasi oleh endometriosis selain dua keluhan tadi, infertilitas apa nyeri, adalah kekambuhan. Kekambuhan itu yang luar biasa. Jadi kita berusaha mencegah kekambuhan. Jadi karena itu kalau mendapatkan pasien dengan endometriosis, kirim ke ahlinya. Jangan dioperasi tanggung. Jadi tapi gampang ngomongnya gampang, tapi belum tentu pelaksanaannya. Jadi dianjurkan operasi pertama itu adalah penentuan berikutnya. Kalau operasinya tidak tuntas, endometriosis masih ada sisanya dalam bentuk yang mikroskopis, akan menjadi lebih berat. Nah, karena itu harus tuntas operasinya. Jadi kalau ada kasus-kasus pasien dengan curiga endometriosis masih muda, itu diobati dulu dari awal. Meskipun tidak ada dengan operasi, tapi dengan asumsi bahwa ini endometriosis, ya pengobatan minimal dengan pengobatan sepsi sampai kapan sampai dia meninggal. Tujuannya adalah supaya jangan sampai meninggal. Prosedur parah atau parah, semuanya sudah jadi hitam. Kedepannya ke arahnya bagaimana mengintervensi terjadi endometriosis itu kira-kira. Beliau yang ahlinya stem cell tuh berjanji kan bisa mengobati. Kira-kira seperti apa Pak Hendi atau Pak Hendi? Stem cell itu adalah sel yang punya dua kemampuan. Satu dia belum berdiferensiasi, masing-masingnya berjanji. Dan dia selalu sel renewal, dia selalu memperbaiki diri sendiri. Sifat itu. Kemudian sekarang dicoba bagaimana menghambat stem cell tadi yang bermigrasi dari bone marrow atau yang tumbuh. Nah ini dihambat. Nah sampai sekarang ini baru teorinya baru bagaimana menghambat. Apakah ada studi yang dibandingkan antara para studi kemudian fungsi seperti di latar punggung? Tidak selalu harus dilakukan operasi pada endometriosis pada fertil yang kelihatannya kita sudah injury time, mengejar waktu untuk ovarium bisa tidak dapat turun. Sebenarnya dengan langsung dari IPA tabung, angka keberhasilannya tidak jauh beda kalau dapat pembedahan. Thank you.
Endometrial mengandung leuprorelin asetat 3,75 mg. Divalu merupakan leuprorelin dengan patented sustained release untuk menjamin ketepatan pengobatan endometriosis. Divalu, freedom from endometriosis. Salam hormat kami, prajurit Marine. Silakan untuk bisa naik, bisa